Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gua mainin game MTA Asa Roleplay Indonesia lagi, teman-teman. Dan di sini gua mau cari makan seperti biasa yang kemarin. Gua mau cari makan tapi malah ketemu bug ya. Tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like dan semuanya. Oke. Kalau sudah semuanya, terima kasih. Kita nyari makan, teman-teman. Gua sampai makan juga aja gak susah main game monster. Kita bakal cari makan ya, teman-teman ya. Keliling cari makan. Ada orang tuh, guys. Ada orang tadi. Kita bakal masuk di mall ya, teman-teman ya. Biasanya bukan biasanya lagi, apa namanya? Sepertinya gua mencium bau aroma yang sedap di sini. Karena pasti ada yang tokonya yang buka tutup dapat itu dong. Oke, insentif dari bank 90 berarti wow 53 jam. Kunci. Yah, kunci. Gua bakal coba buka handphone gua. Properties. Oke. Ada general shop. Aduh. Restoran di mall lantai 2. Elektronik, teman-teman ya, bukan itu. Donat. Restoran ter. Oke. Restoran lantai 1. 24 jam. Cafe pizza di ini stasiun pizza. Oh, di itu, teman-teman. Waduh, jauh banget. Bukan. Hanging Bear. Willow Fin. Ya, berbagai macam makanan dan minuman. Jauh banget. Dah, kita bakal coba ya, teman-teman ya. Oke. Tangan gua nyangkut. Gua bakal ke sini, teman-teman. Gua bakal ke sini dulu. Tutup. Tutup. Orang kaya. What? Oh. Orang kaya, guys. 31 rebong. Orang kaya nggak pernah sombong ya. Tajem lintir, mantap. Tajem lintir. Ya, nggak buka semua. Apa gua ke kantin band aja ya? Gua ke kantin band lagi lah, kayak kemarin. Kakimber, kami lagi dah. Gua datang. Wow, mobilnya bagus banget tuh, modifannya. Capek gua. Oke. Ambil motornya bisa? Gak bisa. Kuncinya gak bisa. Kunci ya? Oh, kunci, guys. Kira nggak kunci itu mobil. Tutup. Ini buka nih. Nah, buka. Gua udah tahu. Masih buka di sini. Enggak, gua nggak mau masuk situ. Itu 24 jam pun masih buka.
mau nggak mau nih kelanting bengnya. Apa itu? Uang bisa diambil sebungkus rokok. Sebungkus rokok dong. Ih, lumayan nih. Bungkus rokok Asia, bungkus rokoknya bentuk uang. Aduh, udah kendalanya tutup. Ah, kayaknya gua capek. Udah, gua jalan-jalan aja lah. Gua jalan-jalan. Oke. Okay. Node dan XXX exop parah tuh. Oke. Seperti biasa ngebug. Pasti. Tutup. Aduh, ini owner enggak diperbaikin bugnya. Bak di kimbernya belum diperbarui nih guys. Nggak ada. Mau nggak mau nih kita ke ujung. Wah, itu apa tuh? Mencurigakan banget nih. Wih, banyak banget toko-toko yang dibuka di sini. Oh, ada toko nih. Semoga aja ada yang buka nih. Maria Bar. Maria Liberty. Marina's pizza nggak ada, tutup semua. What the? Tulisannya dong. Aduh. Oke, kita bakal ke sini, teman-teman. Nembus kemana kak ini? Oh, nembus ke sini, teman-teman. Bar nggak ada orangnya. Terpikir lagi dah. Nonjok pintu. Nggak ketemu guys, nggak ketemu. Nah itu ada burger. Semoga aja please buka burger. Harapan gua satu-satunya adalah burger. Helm ada, jam tangan ada. Aku pun ada masih. The Book Emporium. Mantap. The Book Emporium. Ah, ini dia. Please buka. Ah shit. Enggak mau buka. Aduh, please lah. Ada motor. Oke lah guys, gua enggak tahu lagi nih mau jalan kemana lagi. Ntar ujung-ujungnya tutup juga tokonya gitu. Ya, mungkin sampai di sini dulu video gua tentang Gila RP ya, teman-teman. Semoga setiap pagi paginya itu harus lagi. Semoga di next video gua tokonya ada yang buka ya, teman-teman ya. Gua berharap banget tokonya di bisa 24 jam nonstop ya, teman-teman, yang bukanya. Kalau kayak gini mah gua nambah susah gitu. Bingung gua mau kayak gimana. Oke lah guys, gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin video kayak gini. Oke, okay? Gua dari Energi Mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.